Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa sih kok pada ribut aja? Saya tinggal di sana. Teh, sambil enggak konsen saya jalan. Teh udah dibilangin kalau suruh benerin gerobak saya. Mana gerobaknya? Oke. Nuh lagi nungging. Ya udah nanti saya bongkar, gampang, tenang aja. Tenang ya. Jangan nangis lagi. Bukan masalah begitu emang. Teh. Bisa bongkar emang? Udah tenang aja. Udah, kalau masalah bongkar mah gampang. Kamu nggak usah nyuruh orang lain, pakai ongkos. Saya aja udah, tenang aja lah, hopeng. Hopeng, nggak apa-apa. Tuh lihat, ada bapak-bapak yang ziarah. Kamu bilang sama dia, kamu bisa ngaji Yasin sama tahlilan. Ya, terus kamu minta bayaran. Berarti? Bisa malu ya, masa harus minta bayaran? Malu? Kamu ini habis Al-Quran. Mereka pasti mau bayar. Kamu ini harus nurut sama ayah. Kata guru agama kamu, kamu ini kalau mau masuk surga, kamu harus nurut sama ayah. Ngerti? Ayo kesana. Gak mau lagi, udah kesana cepetan lah. Udah kesana, lama nih anak. Pinter juga tuh anak. Gua pasti banyak dapet duit nih. Gua udah lulus jadi A. Oke, sakit di leher A. Pak, kunci kak, kunci dua-dua. Dua-dua ya? Pokoknya ntar rapi, ya. Ada lagi yang ada 3-3. 24. 24. Ada yang lain lah? Ada, Nek. Udah. Sip. Beres kan? Udah kayaknya, rapi. Deh. Udah semua. Tenang aja. Jelasin, Teh. Makanya, pokoknya kalau soal bongkar-bongkar, udah, saya tuh jagonya. Kamu nggak usah nyuruh orang. Ini lap-lap dulu. Pakai ongkos lagi kan ya? Terus? Kopeng, tenang aja. Tenang aja, usah. Nggak usah ngomong makasih. Ini nggak dipasang lagi gitu? Pasang gimana maksudmu? Ya dibenerin. Benerin apanya? Gerobaknya dibenerin lagi, dibagusin lagi. Kamu tadi suruh bongkar kan? Yang nyuruh bongkar kan ini. Jadi marketnya nggak bisa masangin gitu. Maksudnya tadi ngapa sih? Tadi kan suruh bongkar, saya bongkar. Kok nggak suruh masang kok? Masangnya bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Markete nggak bisa bedain apa? Antara bongkar sama bebenah. Ya kan saya nggak disuruh benar. Suruh bongkar ya saya bongkar. Ini namanya nggak bongkar tapi kayak nggak bebenah. Bongkar itu pasti dibenerin lagi. Kalau begini, ngapain lu bikin ngancurin lagi? Ya kamu lagi ngomongnya benar dong. Bongkar sampasang. Kamu cuma bongkar doang. Ngomong lu. Tadi jurunya gimana ngomong? Ya udah tenang. Suruh tenang gimana ini? Gerobakku begini, tenang gimana lu? Tadi kan aku nyuruh bongkar ya. Ya udah dibongkar. Ya udah, jelas-jelas udah kelihatan dibongkar. Nanya lagi. Udah kelar begini doang, Teh. Ya, Teh, ini nggak bisa benar. Tadi ngomong gimana? Bongkar, kan? Ya, bisa bongkar. Yang bego siapa? Keren, kan? Udah tenang, jangan nangis. Dari tadi lu ngomong tenang mulu, lu! Waktu kayak minta-minta lu! Pertama gua ditabrak, mulu. Aduh, gerobak gua ditabrak, gua diam. Ya, astagfirullahaladzim. Ini kenapa gerobak lu bisa begini? Keren, Maya, keren ya. Keren ya. Siapa yang nabrak? Bukan nabrak, Mak. Kenapa? Ini dibongkar sama markete. Dibongkar? Lu apa sih? Gerobak anak gua dibongkar, anak gua gak bisa dagang. Hei! Bukannya dibongkar. Ini kan ditabrak berantakan. Anaknya. Dipasang. Dia nyuruh bongkar. Dipasang. Dia nyuruh bongkar, Mak. Dia nyuruh bongkar. Oh, dia nyuruh bongkar. Ingat Oma Irama gak? Betapa hati rindu pada dirimu. Oma Irama aja dimasihku. A'udzu billahi min
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Subhanallah, indah dan merdu suara kamu, Nak. Ini buat kamu, Nak, ya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, leher gua sakit lagi. Ya, ini duitnya, ya. 100 ribu. Gak pake otak kamu, cuma dapat segini. Iya. Bohong kamu. Bapaknya cuma ngasih segitu, ya syukurin aja. Syukurin? Kamu harus minta lebih dari segini. Kamu gak mau kalau dikasih segini. Kamu minta lebih. Kamu tahu, kamu ini pemenang Hafiz Cilik. Berarti? Dikasih segini, mangan ya. Aduh. Ngerti, gak ngerti. Dibilang, aduh. Siapa yang dorong gue lagi? Aduh. Dam, jahat banget ya itu Mas Tomo. Bukannya bantuin orang yang lagi kemalangan, malah nambahin tarif tahlilannya. Itu sih namanya memanfaatkan musibah, ya gak sih? Iya kan ya. Mestinya ibadah itu harusnya dapat pahala. Ini malah jadi perbuatan yang gak baik. Aku sih udah bilangin sama Mas Tomo, tapi dia malah marah sama aku. Kalau aku sih kasihan sama anaknya, Dam. Iya bener kan ya. Sekarang anaknya disuruh tahlilan sana-sini. Udah kayak mesin uang gitu. Astagfirullahaladzim. Allah. Assalamualaikum. Ya Allah, ampuni dosa ibu. Terimalah amal ibadah dan amal jariah. Semoga ibu tenang dan bahagia di alam akhirat. Amin. Tadi nenek lihat ibu. Kita doakan ibu insya Allah selalu mendapat balasan kebaikan dari Allah dan ditempatkan di sisi Allah yang terindah. Masih sakit, Tomo. Lebih baik diurut, terus istirahat. Kalau menurut ibu sih, kamu jangan sering-sering pulang malam. Sekarang aja kamu pasti belum sholat isya, kan? Gua mau sholat, kek. Gua mau apa, kek. Itu urusan gua. Emang gua harus bilang sama lu? Enggak, kan? Ada apa, Tom? Kenapa? Kamu mau ngomong apa sih, Tomo? Ada apa? Elah, bawel banget sih, cerewet banget sih lu. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah hidayah-Mu untuk
menantuku. Tadi benar tuh arwahnya Ayu. Gua mau pakai selimut lagi ya. Kamu jahat. Dia yang menyebabkan ibu mati. Kamu diperas untuk mencari uang yang dipakainya untuk perbuatan dosa. Ibu akan balas dendam. Isan, cepat kamu berdoa supaya arwah ibu kamu tenang, nak. Cepatlah. Bagus nih pakai ginian. Karena Daus dulu waktu lagi mak hamilin Daus, maksud emak waktu dulu Daus di dalam kandungan emak. Oh iya 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 iya. Terus mak dengerin ginian nih Kak. Tuh, dengerin tuh di perutnya ngedengerin bayinya jadi dengerin ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bayinya sisa pasti lagi dengerin ayat Al-Qur'an. Wah, bisa jadi gedenya nanti jadi habis Al-Qur'an kayak si Isan. Amin. Tapi ngomong-ngomong, Mak, mungkin masalah